Tegak! Dua langkah ke belakang, jalan. Empat tong sampah, 8 buah, kemudian alat kebersihan ada 6 unit. Mudah-mudahan apa yang kami berikan untuk kelurahan Pinang ini bermanfaat dan jadinya sebagai harapan. Selamat pagi. Pagi. Semangat saya ini. Selamat pagi. TNI dengan rakyat, di mana setiap semester kita dalam setahun kedua semester kita ada kerja bakti bersama dengan rakyat, dengan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan. Bentuknya bisa dengan kebersihan atau mungkin penanaman pohon yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat untuk apa yang menjadi sasaran itu fasilitas-fasilitas umum. Sebenarnya bukan hanya taman saja ya, mungkin termasuk tempat ibadah, termasuk jalan raya ya, di mana ada yang harus kita rapikan, yang harus kita bersihkan. Ya, kita dari TNI siap untuk membantu masyarakat. Dan tujuannya kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Kita TNI memang harus dekat dengan rakyat agar tercipta ketahanan nasional. Ya, karena tanpa masyarakat pun ya TNI pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dari Bek Angdam itu, tugas itu sebenarnya administrasi perbekalan, Pak. Tetapi selain itu kita ada program Satuan Pembinaan Teritorial Terbatas. Ya, di mana walaupun kita satuan administrasi atau satuan logistik, tetap kita berhubungan dengan masyarakat dilaksanakan. Karena memang sudah ada program dari pusat. Demikian, Pak. Pak Camat, harapan ke depan realisasi dari karya bakti bersama TNI ini bagaimana, Pak? Ya, harapan kita ini tidak hanya satu kali saja. Ya, mungkin ke depan bisa terus kita berkolaborasi, kerjasama, sehingga terjalin dalam rangka kita menjaga
situasi kenyamanan di lingkungan dengan TNI ya, aparat TNI saja. Juga tadi sudah menyampaikan, saat ini memang di masyarakat ini yang masih ada performan kewibawaan itu memang salah satunya di TNI. Pak Agung, kira-kira membawa pasukan TNI ini tujuannya apa, Pak? Ya, baik ya. Kami dari Satuan BK6 3 Siliwangi berkolaborasi dengan unsur kewilayahan, dalam hal ini dengan Kecamatan Batu Ununggal dan Kelurahan Ginong, melaksanakan suatu rangkaian kegiatan operasi militer selain perang ya, di bidang teritorial, yaitu kegiatan karya bakti TNI Satuan Kowil. Maksud dan tujuannya tidak lain membantu Satkowil dan pemerintah daerah Kota Bandung dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis antara TNI dengan masyarakat, yang terutama untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah binaan kita. Kemudian rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada pagi ini ada dua sasaran. Yang pertama sasaran non-fisik dan yang kedua sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisik sendiri, kita memberikan bantuan berupa 8 buah tong sampah. Kemudian ada alat-alat kebersihan seperti paco dan skop dan lain-lain. Kemudian kita melaksanakan pembersihan ruang publik atau taman edukasi, di mana diketahui bersama dulu beberapa waktu kebelakang ini adalah bangunan, kemudian ada program pemerintah pusat berkolaborasi dengan Satgas Citarum dan Pemda setempat. Alhasil sekarang menjadi ruang publik, menjadi taman kota yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Ini menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk kegiatan non-fisiknya, kami dari Satuan BK6 3 Siliwangi mensosialisasikan dan memberikan edukasi terkait rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu sendiri salah satunya terkait pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Pengorbanan itu sendiri lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesederajatan artinya kita semua personil sama untuk ikut serta dan peran aktif terhadap kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, kekeluargaan, menciptakan suatu hubungan yang harmonis antar sesama personil demi kebaikan bangsa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang paling terakhir, harapan dari kami Satuan BK6 3 Siliwangi, kami tetap selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kami pun berharap selalu menjadi contoh dan tokoh dalam sikap dan kesadarannya, serta menjadi pelopor dalam mengatasi kesulitan rakyat di sekitar. Itu yang paling utama, karena visi dan misi kami bersama rakyat dan iklan. Demikian, terima kasih. Sekarang mungkin kepada masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar tempat ini atau Taman Ciko ini, selalu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban ya, dan keamanan. Itu mungkin harapan dari kami, karena setelah kita melaksanakan karya bakti ini, jangan sampai tidak terpelihara untuk selanjutnya. Bu Lurah, untuk menanggapi atau menangkis isu miring pemanfaatan fasilitas umum oleh masyarakat yang negatif, kira-kira apa, Bu? Antisipasi dari kewilayahan, adanya monitoring dari petugas Linmas kelurahan, lalu berkeliling ke tempat-tempat Ciko ini, Ciko 1, 2, dan 3. Kebetulan alhamdulillah sudah berkurang, sudah bisa diminimalisasi ya angka-angka kenakalan dari anak-anak remaja yang ada di wilayah kita. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.